lagu Bugis. Mana lagu Bugis? Lagu karaoke Bugis. Kasih yang tadi anggap. Coba ini kasih yang tadi anggap. Istri yang tadi anggap ya. Ini lagu istri yang tadi anggap. Nyanyi
kalau aku lagi bosan dengar lagu di sini, alam nggak terima, mbak sudah jualan aja mbak. Iya, nggak mau ini ya, nggak mau ya, ini kacau balau, ini kacau balau ini. Ya ampun. Nggak mau kalau saya nyanyi, ya Allah ya Tuhanku. Ya sudah, aku pinjam aja mic-nya. Ya, ini kalau ada yang mau bertanya seputar roti-rotian silakan ya. Selagi saya lagi santai-santai, terus baterai HP-ku itu berapa persen? 54%. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya seputar roti-rotian silakan. Ini guru perbakingan bukan guru abal-abal ya. Jangan dilihat ocolnya, jangan dilihat ocolnya ya, jangan dilihat. Memang aku begini ya. Tapi aku itu serius dalam perbakingan. Kadang orang nggak percaya Mbak Devita tuh betul-betul guru perbakingan kak, betul-betul dia tuh bisa jualan bisa bikin roti kak. Banyak yang nggak percaya sama aku, malah aku diketawain. Ah nggak punya skill itu, dia aja gitu katanya. Jangan menghina ya. Oh ya silakan, mau beli roti kak pak? Ini nak, anunya pak, nggak terima aja saya nyanyi berisik. Kayak nggak terima saya nyanyi ini soalnya ini. Mungkin karena suaraku jelek kali ya. Alam tidak terima. Lebih cocok jualan roti, nggak cocok bernyanyi. Ya. Mbak, sebenarnya mengukus bapau di ganjal tidak? Kalau misalnya mengukus bapau pakai panci, nggak perlu diganjal, tinggal dibuka aja penutupnya sedikit seperti itu, nggak perlu diganjal. Kecuali pakai ini apa? Pakai wajan bisa diganjal, karena kan bukan penutupnya wajan, kita pakai penutup panci seperti itu, ya seperti itu sayangnya. Kalau misalnya pakai panci, nggak usah diganjal. Dibuka aja penutupnya sedikit saja, tapi kalau mau diganjal juga boleh. Dia diganjal pakai ini, pakai sendok juga bisa. Ini ada pertanyaan lagi silakan ya. Saya tidak mau pakai sound itu. Soundnya kalau aku pakai dia nggak terima aku berbicara. Oke, siapa yang mau bertanya lagi silakan. Selagi aku lagi live streaming di sini ya. Jangan dilihat ini ya kelucuanku. Aku orangnya serius kok. Panasnya Bali. Di Bali ini panas banget loh. Panasnya luar biasa. Aku aja dulu orangnya putih ya kayak Cina. Sekarang bukan kayak Cina lagi, kayak orang Afrika. Ini ada yang mau bertanya silakan ya. Yang telah bergabung 9 orang, terima kasih. Ini aku lagi berjualan roti. Nanti di TikTok lain kali aku mau berjualan bahan-bahan kue, bahan-bahan pelembut roti, siapa tahu ada yang mau beli kan, bisa saya kirimkan. Tapi transfer dulu uangnya. Mbak, resep isian kacang yang komposisinya yang mana? Resep isian kacangnya yang ini bapau ya, yang bapau maunya. Kenapa enggak pakai isian kacang yang praktis aja? Yang langsung beli, yang selai kacang kan enak itu. Oh, kalau misalnya komposisinya misalnya mau pakai 100 gram kacang yang sudah dihaluskan, nanti tergantung adeknya lagi mau manisnya seberapa, pakai gula pelong sugarnya. Kalau misalnya 100 gram ininya, kalau misalnya 100 gram kacang halusnya berarti 2 kali lipat ininya gula pelong sugarnya, 200 gram kita gunakan ya. Jadi 1 banding 2 ya sayangnya. Gula pelong sugarnya 200 gram, kacang yang sudah dihaluskan 100 gram, jadi 2 banding 1 ya sayangnya. 100 gram kacang yang sudah dihaluskan, gula pelong sugarnya 200 gram. Nah kalau misalnya nanti terlalu manis bisa dikurangi gulanya, tapi kalau adiknya lebih suka lebih manis bisa lagi ditambahkan gulanya, seperti itu aja, gampang. Oh iya silakan pak, ada yang berbelanja ya, dipilih-pilih aja pak, dipilih-pilih.
gitu aja. Mau masuk? Nggak apa-apa. Ini pisang. Iya, itu pisang. Pisang coklat, ya. Itu pisang coklat. Iya, ini pisang coklat. Ini juga pisang coklat. Yang baru ini. Ini lain pisang coklat ini. Strawberry. Pisang coklat keju ini? Iya, pisang coklat keju. Ini berapa? Mau berapa? 4. Ini. Anu, abon enggak? Abon enak. Ini ada yang rasa ayam nih, enak juga nih. Ya? Ada rasa ayam. Rasa ayam? Iya, roti rasa ayam. Ada ayamnya di dalam. Ya, sama? Iya, sama. Enak ini. Satu ya. Sorry, saya lagi jualan ya. Maaf ya. Jadi seperti ini ya, kalau kita berjualan tiap hari dapat uang. Nah, begitu ya, jadi wanita mandiri. Walaupun saya janda, nah itu juga di luar itu janda juga itu. Mau lihat kah janda, janda ini janda paling muda di Padang Sambian. Nah, ada janda Rosalinda, ada janda Rosalinda di sini. Mau lihat kah janda Rosalinda? Nah, itu ya, kalau dia sudah janda senior, kalau saya junior. Nah, kenalkan. Ini jandanya janda senior namanya Oma. Senior, kalau saya junior, jandanya junior, kalau dia jandanya senior. Nah, janda yang paling ini abadi selamanya di sini ya. Dia tidak mau menikah lagi. Kalau saya masih mau menikah. Nah, karena masih junior. Dari mana, Oma? Dari Arisan. Dari Arisan. Ada bakpo ya? Ada bakpo ayam. Okay, Oma, ada bakpo ayam, ada bakpo coklat, ada bakpo kacang, perkacang-kacangan. Kacang tanah, ya. Kacang hijau. Kacang tanah. Oh, iya, ya. Kacang tanah. Mm-hmm. Berapa? Kacang tanah 2, 3. Iya, kacang tanahnya ada coklat juga. Kacang tanah suka ya? Kalau kurang empuk nanti bisa langsung masukin di pemanas, Oma, nggak usah dilepas plastiknya ya. Hah? Ada pemanas nasi kan di rumah? Kena empuknya. Empuk, masih empuk. Tapi kalau Oma mau empuk lagi seperti awal pertama, nggak apa-apa. Berapa, apa aja? Hah? 6. Apa aja? Yang anu tadi 3. Apa aja 3? Yang ada isi kacang. Yang isi kacang 3. Yang itu 3, yang siap. Apa aja? Ayam tapo. Oh, ayam gua, ayam mantap. Sama harganya kan? Sama. Nih, baponya ada Vita Laris Manis ini. Ada yang beli ya. Nih. Laris Manis Tanjung Pinang. Untung aja aku sudah berhenti menyanyi. Kalau aku enggak belum bernyanyi, mana ada orang singgah. Pusing dia dengan suara aku. Oke. Tikar cepeng ya. Beli bakpao. Oh. Beli bakpao. Nah ya kan, kalau kita berjualan kan begini dapat uang tiap hari. Uangnya banyak nih. Iya, banyak. Bukannya aku pamer ya, ini uangnya banyak, ada uang 100.000 lagi. Aku udah bikin jajan dulu. Banyaknya uangku ya. Nasi goreng nanti malam. Nah, nasi goreng. Nasi goreng. Apalagi? Ya, aku dapat. Ah, mantap. Dapat 5 juta. Uangnya ditarik-tarik lagi. Uangnya terkelundung. Ya, SAU-nya 5 juta, uangnya ditarik-tarik. Uangnya terkelundung. Ya, itu dah ditarik-tarik. Ayo, silakan berbelanja lagi. Nah, kan benar kan? Kalau sore-sore begini sudah ada pelangganku datang buat bekal besok ya pergi coklat kerja. Ya?
Iya, coklat. Kok ada yang sosis tuh lah? Oh, itu ada yang rasa ayam terbaru enak tuh. Mau yang sosis atau channel? Oh, sosis. Ini yang sosis. Itu sosis itu. Nah, ya itu bisa doang. Yang. Oh, nanti aku bikin ya besok. Ini aja dua. Ya. Dua aja ya. Berapa? 5 juta. 5 juta. Kenapa nih tak pernah buka kemana ke? Mamaku anu kemana haji, makanya saya pulang. Oh, tak kirain kawin lu. Oh, mana kawin? Kawin sama siapa? Ya, iya, siapa tahu. Kalau kawin iya, nikahnya belum. Ah, iya mah kawin pokoknya nikah belum. Kalau nikahnya sudah ya, kawinnya sudah, nikahnya belum. Ya lu kok enggak diundang? Ya makanya itu. Kalau nikah sudah. Terus terang ya, kalau saya nikah ada acaranya ada 3. Di Balikpapan, di Sulawesi, terakhir di sini. Oh, di sini gua ya. Saya undang juga followersku ya. Kalau Devita menikah, datang ke acaraku ya, ke Bali, saya belikan tiket. Biar tiket rumah. Terima kasih sudah berbelanja. Dah. Itu dia ya, oma-oma. Emang cocok jualan daripada nyanyi, Kak? Iya. Aku enggak cocok bernyanyi, lebih cocoknya jualan. Oke, siapa lagi yang mau berbelanja? Silakan berbelanja. Ayo datang berbelanja. Oh, siapa, Dek? Mau cari siapa? Neneknya, Kak? Nenek. Ude Wayan. Siapa namanya? Ude Wayan. Ude Wayan, coba saya tanya. Halo. Pak, Ude Wayan siapa? Ude Wayan siapa? Hah? Ude Wayan. Ude Wayan. Oh, di sana lagi. Yang mana ini? Ini itu dah. Yang mana? Itu dah. Oh, itu yang ada mobilnya halo, tuh. Halo. Ini siapa? Ude Wayan. Oh, ini. Iya. Itu kok. Ya itu, yang ada mobilnya. Ude dong, Ude. Iya, Ude. Oh ini, nenek kayak ada di dalam ini. Ya. Nenek. Kayak enakan gula palem gula pasir. Enakan gula palem sugar sayang, karena warnanya lebih cantik nanti jadinya, ya. Ini bapakku sudah mau habis loh. Besok bikin lagi laris bapak saya ini jual. Saya jualan ini bapaknya laris banget. Ayo, siapa yang mau beli silakan. Sore-sore memang begini banyak yang berbelanja datang ke sini. Kak, enakan gula palem sugar atau gula pasir? Enakan gula palem sugar sayang. Soalnya kalau misalnya gula palem sugar ya, itu lebih enak rasanya dan warnanya lebih coklat ya. Kalau misalnya nanti pakai gula pasir, warna rotinya itu selainnya kepucat-pucatan, kurang bagus warnanya ya. Ini ada pertanyaan lagi ya, selagi saya lagi santai-santai di sini, siapa tahu ada yang mau berkenalan sama aku, mau tanya-tanya kah, mau tanya saya ini tinggal di mana, terus umur berapa, masih gadis atau sudah janda kah, ya terserah. Ya Allah. Ya, silakan bertanya ini ya. Ini followersku. Mau bertanya tentang seputar perroti-rotian silakan. Jangan ragu. Kak, lokasi di mana? Lokasiku di Padang Sambian sayang. Aku berjualan roti. Ayo ke sini kalau tinggal di Denpasar, Bali ke sini. Iya. Kalau di Pamogan dekat kok dari Pamogan, cuma macet di Jalan Marlboro ya, macet. Kemarin aku hampir ditabrak mobil di Jalan Marlboro tahu. Motorku itu bau anunya itu tempat injakannya patah ya, patah. Yang penting aku enggak patah hati sekarang. Enggak apa-apa patah, yang penting enggak patah hati. Pacarnya orang Sulawesi ya, Kak? Pacarku bukan orang Sulawesi, pacarku orang Antartika.